Oh, Gubernur? Pak Gubernur, ini ya. mah situ yang sangat luar biasa. Ada seseorang yang ingin bertemu sama beliau hanya karena memiliki kesamaan nama dengan kembar, beliau. Kembar, kembar, sama Gubernur Jawa Barat itu kembar. Beliau. Kalau yang wajahnya sama, beberapa sering tampil di media lah. Ya. Kalau yang ini mah tidak agak jauh sih wajahnya, agak jauh wajahnya, cuma memiliki kesamaan nama yang ingin ngobrol sama beliau langsung. Pengen ketemu banget sama bapak. Kalau beliau adalah bapak Muhammad Ridwan Kamil. Kalau yang ini, Muhammad Ridwan Remin. <laughs> Apresiasi tepuk tangan <laughs> yang pernah berapa buat saya, Ridwan Remin. Min, bismillah dulu ya, bro. Bismillah ya, dulu, bismillah dulu. Tepuk tangan yang paling pria, pompa di depan rame. come on, silahkan. <tik> Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. pak saya boleh duduk, Pak malam, ya? oh, yeah. Pak Iya, selamat malam, bro. Pak, selamat oh, okay. boleh bro. Iya, selamat malam, Iya, Iya, Oh gini. Kalau nah. gini nih. Yeah. Kalau gini hmm. ucapan selamat. Uh -uh. Kalau gini mau ikut pilkada. Iya. Yeah. Nah. Kita siap 2024. Pertanyaannya oh, begini harus hafal. <laughs> Silakan Pak kembali Pak. Ini tadinya saya mau stand up tapi karena Bapak sudah ada di panggung langsung ngobrol-ngobrol aja Pak jadinya. Iya. Yeah. Ini pertemuan pertama saya sama Pak Ridwan Kamil sebelumnya di acara KIC. Cuma oh, Bapak yeah. Zoom, saya langsung ini pertama kalinya, padahal udah lama kami saling follow di Instagram. Ya, Pak Ridwan Kamil ini satu-satunya pejabat yang pertama kali follow saya, Pak. Iya, dan satu-satunya pejabat. Saya follow semua, karena ada persatuan Ridwan-Ridwan sedunia. Iya. Iya. Saya mau tanya dulu, tahu nggak artinya Ridwan? Malaikat penjaga pintu surga. Itu bukan arti, itu mah jabatan. Itu mah Artinya emang apa? masa punya nama nggak tahu arti ya kan dikasih pak saya mah terima-terima aja tanya ke <laughs> saya di dipang... dikasih eh juga saya ke terima kenyang babe tanya tuh ngasih nama apa artinya gitu apa artinya Ridwan? beneran nggak tahu swear demi allah saya nggak tahu pak <laughs> ya udah saya kasih tahu Ridwan itu artinya yang diridoi yang diridoi. Iya. Kok saya jarang diridoi ya Pak? Enggak <laughs> <laughs> terkabul namanya kayaknya. Kalau Remin arti nama, nama orang tua? Remin itu nama orang tua saya Pak. enggak oh, ada arti? Enggak ada, emang sumbang oh. sih saya di hidup ini cuman ngasih nama. Emang <laughs> 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 enggak silahkan. Iya. Ya, jadi Pak Ridwan Kamil ini pejabat pertama yang follow Instagram saya sekaligus pejabat pertama juga yang pernah saya unfollow. Karena saya enggak yakin Pak, kok Bapak follow saya gitu. Saya unfollow akhirnya, saya follow lagi, tapi aktif. Bapak di Instagram, tiap hari ada aja yang diposting. Saya sampai mikir, ini RK, Ridwan Kamil, Ridwan Konten. Ini <tik> tiap hari ada aja yang dibikin gitu. Cuma saya dengar-dengar, katanya bapak mau memeriahkan 2024 juga, Pak. Ya, itu mah pasti karena 2024 tahun politik mau. Pemilihan Bupati, Wali Kota, hmm. Gubernur maupun Presiden diaturnya semua serempak. serempak 2024. Iya, cuma kita nggak tahu bapak mau. Orang dulu kita kan apa. nama sama hmm. di Instagram perbedaan kita apa selain nama akhir? Saldo. Wow. Naon deh itu? IG kayak itu makan rekening bang. Oh, paling follower saya beda. Nah, berapa followernya? Follower saya 100 ribu. Oh, Alhamdulillah atuh. Saya juga 19 juta hatur lumayan. <tuk> 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 iya 19. Hari ini 19,4 ketang. 19 juta, hampir 20 juta luar biasa. Jadi Mas Agung di era ekonomi digital hari ini ada nilai ekonomi dari jumlah followers itu. Hmm. yaitu fee jadi endorser betul? Iya yeah, betul. Makin tinggi followernya makin mahal. Jadi saya kalau pensiun 2004 kan kemana-mana saya tinggal endorse gitu. Iya. Yeah, tinggal baju, sepatu, naon we, Tinggal main warung ya Pak ya, makan, oh uh, mau meninggal gitu. <laughs> 19 juta lebih followersnya di Instagram, lebih banyak dari Deddy Kobusir ini buat yang gak tahu ya nomor biasa. nomor dua setelah Pak Jokowi kalau nomor pejabat dua politik setelah Pak Jokowi ya luar biasa membuktikan lah kalau bisa lebih hebat dari Deddy Kobuser, berarti punya banyak mengikut itu tidak perlu ngundang orang untuk klarifikasi nah, cukup bikin konten Ridwan baik aja udah nggak ada huruf r baik kecuali Rehan <laughs> kita nggak baik iya Ridwan mah enggak enggak ada baik baiknya itu Pak, ini penyiaran KPID dan KPI, selamat malam komisioner yang hadir juga pada malam hari ini. Banyak sebenarnya unek-unek saya tentang penyiaran Pak, karena kan saya juga artis ya. Artis loh, meskipun tidak terlalu terkenal. Tapi kan syarat jadi artis bukan terkenal, yang penting punya karya dan karyanya diakuin sama orang, itu artis. Artis nggak harus terkenal, begitu pun orang terkenal nggak selalu artis Pak. Karena banyak orang terkenal nggak ada karyanya. Dulu ada polisi terkenal namanya Pak Eko. Karyanya apa? Satu-satunya hal positif yang dimiliki Pak Eko dia kalau kerja nggak pernah alfa. Masuk Pak Eko, Nggak ada. Kalau saya mengaku artis, insya Allah pantas gitu. Karena kalau googling nama saya di internet, infonya udah lengkap pak. Karya ada, kasus ada. terserah mau baca yang mana dulu gitu. Banyak keresahan gitu, banyak. Saya kan sering tampil di TV juga, ya Pak. Sering ditanya-tanya sama tetangga, "Kenapa sih TV-TV sekarang tuh tayangannya kualitasnya menurun?" Katanya tuh terlalu ngejar rating, sampai enggak peduli sama kualitasnya gitu. Enggak ada yang mendidik, menurut saya yang salah bukan ratingnya, Pak. Tapi sistem kerjanya gimana? TV-TV mau punya uh, kualitas tayangan yang mendidik kalau sistem kerjanya aja mendadak. Shooting malam pagi udah harus tayang pak. Berasa kerja sama Roro Jonggrang kan itu ya. Hampir di semua media mainstream, stasiun TV, produksinya tuh pasti nggak ada yang lama gitu. Kalaupun ada yang lama bukan sistem produksinya itu sistem pembayaran. <laughs> itu yang TV kalau radio mah enggak alhamdulillah lah. Saya pernah jadi penyiar radio di Bogor juga Pak. Bayarannya selalu cepat. Jadi domisili di mana? Di Bogor saya Pak. Kota? Kabupaten. Oh Kabupaten. Cibinong. Oh Cibinong. Cibinong. Dekat saya pabrik semen berarti gitu, ya? Iya Indosemen. Berapa ya? Dua bulan, tiga bulan saya siaran di radio Bogor. Alhamdulillah pembayarannya selalu cepat. Habis. Sejam cuma dibayar sepuluh ribu Pak. Siaran tiga jam tiga kali bacain iklan obat. Alhamdulillah akhir bulan obatnya habis pak. Saya yang beli. Banyak kualitas pak kalau misalnya mau dibagusin lagi secara penyiaran. Kalau ngomongin TV mungkinnya kalau radio saya agak kurang tahu sekarang gimana. Kalau TV saya masih ngikutin. Menurut saya yang perlu dibenerin itu sistemnya dulu pak. Dari awal, dari rekrutmen talent. Saya yakin di Indonesia apalagi Jawa Barat talent yang bagus-bagus tuh banyak. Kenapa yang muncul ke TV orangnya itu lagi itu lagi. Acara lawak isinya Sule lagi, Andre lagi. Acara talk show isinya Pinsen lagi, Desta lagi. Acara dangdut ngondek lagi, ngondek lagi. Saya nggak percaya kalau pakai talent lain acaranya bakal seru. Padahal mah cobain dulu, nih saya. Bisa saya ngondek. Kalau bayarannya cepet mah. <laughs> Udah gitu pemilihan tim juga penting kalau di media terutama tim kreatif. Zaman sekarang tim kreatif di media-media mohon maaf banyak yang kurang kreatif, Pak. Tiap ada yang viral dikit langsung diberitain. Tiap ada yang sensasional dikit langsung didatengin. Padahal kualitasnya belum tentu bagus. Pernah saya nonton orang viral di TikTok gara-gara mukul-mukulin pohon pisang. Diundang ke acara talk show. Ini dari konsep aja nggak nyambung, tukang pukul diajak ngobrol. Harusnya kan diajak damai. Belum lagi zaman-zaman ini Pak, apa? Citayam Fashion Week. Semua media mainstream isinya siapa? JJ Slebeo. Media-media ngundang JJ yang nonton Jiji. Ngapain coba ngundang anak kecil yang hobi kemana-mana pakai headset tapi ujung headsetnya nggak nyolok kemana-mana. Tapi kalau ngomongin viral, saya manggil Ridwan juga berarti. Ridwan, ya? saya mau apa oh. aja yang penting dipanggil, Pak. Hah? Apa aja mau panggil Ridwan. Kalau viral paling nomor satu ya mm -mm. menurut saya dalam sejarah Republik ini yang mem, uh, viral uh, tentang ibu-ibu yang mengaku dipukulin di Kota Bandung. Bagi wali kota saat itu saya panik mm -mm. ya. Karena beritanya heboh, semua tokoh elit uh, meminta pertanggungjawaban atas penganiayaan si ibu ini. Saya udah mau nge-tweet, mohon maaf sebagai wali kota Bandung karena peristiwanya iya, di Bandung. Di Bandung. Kan? Tapi feeling saya mengatakan ada yang nggak belum clear gitu kan, Janggal, karena saya ya. Si Janggal. Makanya dalam mengatasi hoaks itu kuncinya satu teorinya jangan buru-buru. Uh, memberi pernyataan sebelum, mendingan telat sedikit tapi benar. Iya. Saya cek ke Satpam, ke penjaga di tempat tkp enggak ada. Saya cek ke rumah sakit, enggak ada. Ternyata kan kita tahu yang mengaku dipukulin rame-rame itu ternyata habis operasi plastik. Oh, Jadi bengapnya eh. bukan bengapa. Oh. Oh, <laughs> dipukulin, yang, yang mengakunya begitu, tapi itu kan contoh ya. Di viral-viral, dikonsumsi, dikutip uh, elit-elit yang memberi pernyataan. Kan sekarang, maaf ya, postingan itu sekarang kutipable, betul? Mm -hmm. Jadi hati-hati, karena mengutip itu sekarang tidak harus ketemu muka. Yeah. Apa yang dia statementkan di Twitter di, dianggap sebagai referensi resmi. Nah, jadi itu pelajaran ya, bahwa hati-hati kalau ada peristiwa diinformasikan, apalagi media kita udah apal juga lah media sering minta maaf, mm -hmm. menghapus konten ya mm -hmm. karena keliru dan lain sebagainya. Jadi itu sebagai contoh aja, iya, banyak di media masa sekarang mah orang-orang sok berani, Pak. Ujung-ujungnya klarifikasi, harusnya kalau nggak benar-benar amat nggak usah terlalu berani. Apa ya, pak. udah cukup ngelakuin hal-hal yang lucu aja gitu. Kalau pengen viral mah, kayak yang terakhir ada pak, Viral diundang ke TV yang mirip-mirip sama Dilan, Bapak nonton nggak di viral? Dilan KW yang cepmek rambutnya pak. Ya, eh, yang tiap ngomong ujungnya ada raw gitu. Tercandu-candu Ini audien gak gitu. tahu cepmek apa artinya. Cepak, cepmek. <laughs> <laughs> bapak mah mancing-mancing sih. Kan kamera cepak banyak ini cepak di sini. Mekar. <laughs> cepak mekar. cepak mekar. Iya kan otak saya mah gak mekar pak. Ini <laughs> Diundang juga itu TV pak acara lawak. Jadi selama setengah jam, sejam dia cuman raw, raw gitu. Padahal menurut saya ngapain orang kayak gitu dikasih panggung, mending dikasih larutan. Ya, dia mah gak butuh viral, butuh sembuh gitu. Ya, harus milih-milih juga kadang konten-konten tuh tamu-tamu gitu. Meskipun kita nggak bisa berbuat apa-apa sebagai penonton pak, sebagai talent juga nggak bisa berbuat apa-apa sama tayangan. Kita mah terima-terima -terima aja diundang hayu. Nah ini juga fakta juga... nih Kang Ridwan jadi uh, menurut penelitian yang saya baca uh, pemirsa uh, pembaca berita online Indonesia itu nggak bisa mengkonsumsi berita lebih dari satu menit masa ya dia dia jadi makanya ada istilah scanning jadi karena begitu ribuan konten masuk mm -hmm. kan dia dia hanya baca judul baca judul gitu karena ingin secepatnya mengkonsumsi akibatnya sekarang trennya kalau bikin konten ya ada teori satu menit Nah mm. itu juga media-media harus memahami itu. Kalau terlalu panjang orang malas karena banyak pilihan, sehingga satu menit harus kompak dan super kreatif. Nah, itu juga fenomena hari ini. Kadang ada yang iseng-iseng juga Pak, coba-coba cek ombak gitu, misalnya emang semenit nanti kalau rame lanjut part 2 gitu. Itu mah TikTok ya? Iya, sama nih kayak kita sekarang, kalau rame ada part 2-nya dong. Masa nggak ada sih KPID Jawa Barat? <laughs> Apalagi sekarang dari analog mau pindah ke digital, Pak. Ya, ini emang udah harus segera mungkin ini pindah ke digital. Ya, itu nggak bisa dihindari ya. Perubahan teknologi itu nggak bisa dihindari. Yang terpenting adalah sila kelima jangan dilanggar. Jangan sampai ada warga Jawa Barat, warga Indonesia hak mendapatkan informasi, pendidikan, hiburan terkendala karena tidak tahu bahwa analog akan berhenti almarhum iya. kan pindah ke digital. Jadi kepada kepala-kepala daerah, semua insan-insan media, pastikan walaupun hari ini hari terakhir, jangan ada satupun warga Indonesia yang ketinggalan dalam mendapatkan hak informasinya. Iya, karena hampir semua, ya boleh tepuk tangan dulu, hampir semua orang di zaman sekarang udah melek digital, udah pasti lebih banyak lagi yang menyaksikan gitu. Terbukti sekarang kalau kita mau beli-beli barang juga rekomendasi teman udah nggak percaya Pak. Kita lebih percaya rekomendasi Google. Saya tiap mau beli handphone gitu, handphone 2022 pasti nyarinya di Google. Dan entah kenapa rekomendasi paling atasnya tuh pasti yang termurah ya. Handphone Android 2022 dicari yang paling atas yang termurah pasti. Bawahnya terbaik, terlaris. Itulah kenapa saya bersyukur setiap saya searching nama Ridwan di internet yang keluar duluan Pak Ridwan Kamil. Habis itu baru Ridwan Hanif. Saya nggak ada pak, saya mau terbaik enggak, termurah enggak, terabaikan sama <laughs> Google. <laughs> dan di kesempatan kali ini ya mudah-mudahan tadi yang seperti Bapak bilang jadi lebih baik lagi di akhir pertemuan Bapak sama penyiaran. Bukan jadi makin banyak aja kuantitasnya tapi kualitasnya diperbaiki lagi. Bukan cuma tayangan yang jernih, yang bening tapi kualitas dan isinya juga jauh lebih baik lagi. Mungkin itu aja Pak karena waktu kita yeah. sudah terbatas ya Pak ya. Saya sibuk, mohon maaf Pak pengennya malam ngobrol sama bapak tapi waduh protokol saya lagi sibuk saya dengar sibuk G20 ya iya. Oh, iya. terima kasih semuanya sampur Rasul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak selamat malam luar biasa apresiasi tepuk tangan yang paling meriah Ridwan Keren. Keren mau foto lagi loh <laughs> wah karena Batu batul-batul kurang ajar budakte Batur Mahayang pangi Jogo Baur Dewi sibuk Cmanan s biasa ya sao